Dan tuan-tuan kena faham, agama di sini bukan mana ustaz. Jangan faham ustaz tu imam, tu siak, tu lebay. Dah. Siapa-siapa yang ada agama yang bagus, terimalah. Yang meminang nahang siapa? Duk menega bega. Bagus ada agama dia? Baguslah. Dia mengaji agama, dia faham agama, dia mengamalkan agama dia. Itu maksud dia. Sama ada dia cikgu sekolah ke, dia driver teksi ke, dia polis ke, dia kerja kilang sekalipun, kalau dia mempunyai pahaman agama yang baik, silakan. Satu syarat telah dipenuhi. Adakah dengan agama saja cukup? Rupa-rupanya agama saja tak cukup. Sebab tu Nabi letak nombor dua, akhlak. Berapa ramai orang yang baik pada agama? Berapa ramai orang yang faham pada agama? Berapa orang yang mengaji agama? Berapa ramai orang yang suka main mengaji? Tapi perangai buruk.